Gimana Mas? Sampai sini aman? Aman, alhamdulillah. Dari sini langka. Iya. Dan aku yang pelaku elek pisan. Kok bericu mlakune modele kok ngono wong asiden Mehmet. Jadi apa-apa informasi dan segalanya bisa tanya sama asistennya, asisten baru Mehmet Potensio ini ya. Jadi siapapun kalau pengen selfie atau telepon kepada dia sekarang, semua disamakan dia. Mas, ini setelah di Banjarnegara ini Mehmet akan operatori di mana saja Mas? Kendal. Kendal, terus? Semarang. Semarang. Itu dua tempat itu ya. Jadi ada tiga tempat ya, tiga job. Berarti sampai tahun baru ya kira-kira. Terakhir ya. Berarti. Oh alhamdulillah bisa tahun baru sama bojo ya. Pokoknya. Bojonya siapa? Itu maksudnya Mas Mehmet itu, aku bukan kenalin kamu. Ini asli. Tahun baru sama siapa? Cak, enggak usah tahun baru, nanti di rumah aja itu jaga rumahnya Mas Mehmet. Ini asisten baru Mas Mehmet ini masih. Piye kira ngarane? Bujang apa anu ya? Lah iya. Bujang. Bujang. Koir kon gowo. Kok bareng uangnya dijukuk. Ini jalan sama Mas Mehmet memantau tempat acara. Ini tadi kalau tulisannya itu sambil bersantai di waduk. Opo mau lali gampangan. Gampang lupa bolo. Nah, dadi. Oh, nyalakan merahmu. Sabtu 18 November opo iki? Oh, waduknya di sini ya. Bisa mandi di sini. Oh, ndek sebelah sana mungkin. Sama-sama belum tahu, tapi yang jelas di sini ada waduknya kayak gini. Kalau main-main naik perahu mungkin ada ini. Di tengah sana Mas Mehmet. Iya. Di atas perahu ya? Oh, nyeni sekali. Terus yang genjok-genjok joget di mana nanti? Di situ. Di atas-atas genjok itu. Oh. Iki sing anu wong sekti-sekti tok iki. Tak muyung sik, Mas. Hari ini gak konten ning perahu kok cuma. Oh, siap, Mas. Wah, rarek jedeng ya ning tegalan. Kae lho. Kono lho paling sebelah sana itu. Ini yang hadir di sini juga banyak ya. Mau berjalan-jalan naik perahu atau naik perahu. Kalau naik perahu itu sudah sering sekali saya naik perahu tuh, Mas. Cuacanya lumayan panas ya. Itu yang sebelah sana. Wow, enak kendaraan yang nggih anu. Wow, iya. Mungkin naik, wah geger ya. Cemplung neneng lebur, delap neneng kono ya. Neng tibe? Dermaganya dikasih nama Dermaga Sengkong ya. Ini pada selfie di dermaga. Dan di bawah ini tersedia perahu ya untuk keliling ke waduknya. Ini waduknya termasuk luas sekali ya, sampai sana juga. Yang jelas untuk acaranya ini saya pun belum tahu pasti di mana tempatnya. Tapi yang jelas truk berak ada di sebelah sini. Nah. Ini lama sekali tidak hujan, jadi airnya berkurang. Ile udan hujan airnya teko atas teko dhuwur Mas ya. Yo. Ini oh, maksudnya termasuk waduk alami atau buatan Mas? Oh gitu ya. Jadi maksudnya kalau ada air hujan tuh masuknya ke sini juga. Iya.
Ini satu kali naik perahu berapa ini mas sewa? Sampai mana itu? Hitungan bendera tengah. Oh itu kembali. Ini tarif untuk naik perahunya 10.000. Ya, jadi sampai yang jauh sana itu di tengah sana ini. Orang mancing pun banyak sekali di sebelah sana itu. Piye Mas Mehmet? Naik perahu? Loh, aku mau temani perahu, Met. Ayo. Duk-duk. Wah, aku ketut. Ya, bersama Mas Mehmet Potensio ini menterinya Gler Jawa Timur naik perahu. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Perahu ini sendiri. Wes mriku. Ayo, Met. Ayo, Ibu, ayo berangkat yuk sekarang yuk. Amrong. Berangkat yuk. Isin amrong itu. Sama Koir, sama asistennya ini. Mas Capo. Jangan lupa perahu ada Capo. Nampun tuh ya. Yuk, langsung berangkat yuk, monggo-monggo. Belakang gak apa-apa itu depan. Aku belakang, bay. Tak kemudi nih, Wong. Ih. Ih, rasanya mat. Anak lah aku penggaikun Pak Prau kali berantas kok jewet di tuh kayak sama adik-adik sama mbak-mbaknya ini nah, yang kecil aja enjoy gak takut kok sing gede-gede aja jadi takut sing abote tolong patang wong gitu. Merowono kelingan aku mulai nyeluntuk Pak Pro cuwile tengah laut kampul kamu pertama kalinya naik perahu sama Mehmet sama asistennya ini ya aja oke wedi aku Pak piye Mas, klik nyuruh sama Capo ya. Capo, perasaan Anda naik perahu ini? Takut. Masa ya takut juga? Masa takut? Aduh. Oh gitu. Ya Allah. Dengan ini ya wis. Mau naik kan Mbak? Supirin. Sudah penuh Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan dan kembali. Tujuannya ngatok balik nih, kok ya. Cacat. Ora kemang wara-waren sapa ngejak prau numpak prau ki mau. Penggakus nyebrang numpak prau, jangan numpak prau nih. Cuci warna-warna udah capuk. Apa yang maksud? Wah, adik
piye iki lho malah kondel ning ngarepe lho. Sampai di tengah sana itu ada gembira. Hampir sampai di dermaga. Makin sore makin ramai pengunjung di dermaga Sengkong. Monggo. Pandangan yang oke. Nabrak kok. Saran berlaku ini. Tower Jokowi. Kurang kalau tuh jalan terus titik yang tanggiran Samuel. Yuk mati, mati mesin bang, mesin ini mati. Po. Astagfirullahaladzim. Kaget. Oh, enggak bi ya. Oh, mati ban dulu ya. Wah, tapi dibongkar. Waduh, baterai pun tak mau. Turun makin rame loh yang lucu ya.